bencana di Cianjur ini dia mengalami sesak nafas, jadi kita butuh merujuk ke rumah sakit di kota yang jauhnya sekitaran ya 9-10 km. Dari kampung itu jalannya memang susah untuk evakuasi, soalnya kalau simpangan mobil gitu memang harus mengalami kesusahan untuk kelancaran evakuasi korban itu ke rumah sakit. Suatu ketika dari kampung itu memang sudah susah, lalu di jalan rayanya juga macet, jadi kita sudah menyalakan sirine, sudah menyalakan lampu rotator, dan emang jalannya memang macet, kita harus mengevakuasi pasien itu susah untuk jalan kelancarannya itu. Terus ada suatu relawan yang dia mencarikan jalan menuju rumah sakit agar saat kita evakuasi ke rumah sakit bisa mendapat jalan yang lebih cepat gitu. Memang susah untuk mencari jalan gimana caranya agar pasien itu segera tertangani di rumah sakit, karena memang aksesnya yang terbatas. Aksesnya memang susah, soalnya memang macet, betul-betul macet, sodik banget jalannya.